Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV ya. Nah kali ini saya akan mengajak masak kembali buat sahabat semua. Kali ini saya akan memasak sop kacang hijau. Kalau merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Langsung aja kita memasak. Nah, juga ada rempah-rempah yang kita gunakan ya. Dan pastinya kita juga menggunakan kacang hijau ya, sebanyak 100 gram dan harus kita rendam sampai dia agak sedikit mau merekah seperti itu. Jadi kacang hijaunya tidak boleh hancur tapi cukup empuknya ya. Sekarang saya akan ikat dulu bumbunya di kain kasa. Kain kasa ini adalah kain yang steril ya dan tidak mempunyai cita rasa apapun. Jadi bagus biasanya untuk membuat aroma-aroma pada masakan. Saya akan masukkan 1 sendok makan keripik bawang putih. Kemudian 2 sendok makan bawang goreng. Bawang gorengnya harus bikin sendiri ya, yang tidak ada tepungnya. Kemudian ada kayu manis, 1 batang kecil, kita paruh 2 dan kita belah. Kemudian 3 butir cengkeh. Nah, palanya kita pecahkan. Kita ambil 1/4 ya. Ini kita ikat dulu. Karena rempahnya sampai tidak terangkat, itu nanti aromanya akan berubah ya. Nah, ini udah siap. Saya ambil pancinya. Kita taruh sekarang 500 gram balungan yang masih ada dagingnya. Kemudian saya taruh bahan yang sudah saya bungkus ya. Kemudian ada 1 batang daun pre yang dipotong. Kemudian 1 ikat seledri ya. Kemudian saya beri jahe 3 cm. Kita belah dan kita memarkan. Kemudian kita tambahkan garam 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan yaitu ladaku merica bubuk. Kita masukkan 1,5 sendok teh. Kemudian kita masukkan 1750 ml air ya. Kita langsung naikkan di atas kompor. Nah, begitu dia sudah mulai mendidih, kita kecilkan api, kemudian kita tutup, kita masak. Baru sop ini mempunyai cita rasa kaldu yang sangat baik dan pasti lezat banget ya. Sahabat, ini sudah mulai mendidih ya. Sekarang saatnya kita akan kecilkan apinya. Dan mulai kita tutup sekarang. Nah, ini kita biarkan dulu sampai 3/4 empuk, kita kontrol kembali. Baru nanti kita masukkan yaitu kacang hijaunya sampai dia merekah. Sedikit empuk sudah harus kita angkat. Nah sahabat, ini sudah 3/4 empuk ya dari aromanya dan warna dari kaldunya. Kita bisa lihat lagi. Ini kalau apinya kecil kita memasak dagingnya sampai bisa merah seperti ini ya, cantik ya. Oke, ini saatnya kita akan memasukkan yaitu kacang hijaunya ya. Ini sudah mulai pecah seperti ini ya, sudah mekar. Nah ini hati-hati, jangan terlampau lama dan nggak perlu kita tutup lagi. Kita tunggu sebentar. Sahabat, ini ya kacang hijaunya sudah mulai gemuk ya, dalam arti kata sudah mulai meresap dengan kaldunya. Nah ini kita bisa coba keempukan dari kacang hijaunya. Lembut ya. Nah yang ini pas enak buat sup yang seperti ini ya. Oke. Nah bumbu yang sudah kita bungkus tadi, ini kita angkat. Sekarang kita akan hidangkan ya. Aroma rempahnya ada, yaitu ladaku merica bubuk, kemudian cengkeh, pala, dan kayu manisnya keluar dengan baik. Nah, kemudian ini paling lezat, dimakannya juga dengan sambal ya. Kita kasih air jeruk. Dan terakhir tinggal kita tambahkan bawang gorengnya. Oke, ini sudah siap untuk kita sajikan, yaitu
Sup kacang ijonya sudah selesai dan bisa dinikmati bersama keluarga. Wah, enak sekali ya sahabat ya.